capek banget habis dari Indomaret, tapi jajanannya habis. Ada jambu. Wah, ini jambunya punya siapa ya kira-kira? Jambu, ini boleh diambil atau enggak? Oh iya, boleh, enggak apa-apa. Yaudah deh, aku mau ambil. Tapi ini kalau misalnya ada orang yang punya, nanti aku dimarahin. Ini jambunya yang matang yang mana ya? Ini aja deh. Aku dapet jambu satu nih. Jambunya besar banget, ada semutnya lagi. Masa cuma jambu aja yang aku dapet? Itu ada buah. Itu namanya buah apa ya ini namanya? Ini namanya buah belimbing. Kira-kira ini boleh diambil juga nggak ya? Aku ambil dulu deh. Wah, dapet. Yeay, aku dapet dua buah. Ada belimbing, ada jambu. Aku mau masuk rumah aja deh. Nanti aku mau potong-potong jambu sama belimbing ini. Aku udah sampai rumah nih. Aku mau cuci jambunya dulu, soalnya banyak semutnya. Cuci dulu lah. Kebetulan banget aku lagi lapar. Wah, ini dia jambunya. Sama belimbingnya yang kosong lagi. Kalau gitu aku tinggal nyari wadah, ambil wadahnya. Terus aku potong-potong jambunya. Ya, kamu bisa. Capek, mau duduk bentar lah. Masa aku main sendirian, nggak ada temen lagi di sini. Sama siapa ya? Oh iya, kan ada Desma. Apa aku panggil aja ya di rumahnya? Yaudahlah, aku mau manggil Desma di rumahnya. Nah, ini udah aku potong-potong. Aku mau makan sambil nonton TV lah. Enak banget makan jambu sambil nonton TV. Aku mau nonton kartun Doraemon aja lah, biar seru nontonnya. Doraemon. Ini kalau misalnya orang yang punyanya tahu, marah nggak ya dia jambunya aku ambil? Enak banget. Aku bosen main sendiri. Desma. Enak banget jambunya. Nanti besok aku ngambil aja lah. Itu siapa yang mencetin bel? Dia mencet manggil. Kira-kira itu siapa ya? Aku mau lihat dulu lah. Kok gak nyaut-nyaut? Desma. Oh, kamu Mel. Kenapa Mel? Aku pengen ngajak kamu main, gak ada temen aku. Main kemana? Main ke taman. Main ula hoop nih, aku udah beli ula hoop. Wah, ini ula hoopnya bagus banget. Besar ya. Lagi, kamu beli di mana Mel? Aku baru beli di mall yang gede itu. Wah, enak banget kamu bisa beli ula hoop. Kamu gak ada? Aku nggak punya ula hoop. Aku mau naruh ini dulu ya Mel, ya. Sama matiin pipi. Yaudah, aku tunggu di sini ya Desma. Yaudah, yuk kita kesana Mel. Ayo. Emang jam. Kamu bisa Mel main ula hoop ini? Aku baru beli sih, belum terlalu bisa. Yaudah Mel, kamu coba Mel. Aku mau lihat kamu main di sini. Aku belum terlalu bisa tadi. Coba aku mau lihat. Aku belum bisa, baru beli. Yaudah Mel, aku mau coba. Bisa nggak ya kira-kira? Emang kamu pernah main? Aku pernah main waktu itu. Wah, bisa! Yeay, bisa! Wah, aku baru beli alat viral nih. Alat kaki, bagus banget. Itu juga ada anak-anak. Mereka juga main ula hoop. Coba kamu lagi Mel. Tapi punya mereka ula hoop lama, yang biasa punya aku bagus, yang viral ula hoop kaki. Aku mau pamer lah ke sana. Wah, aku main di sini aja lah biar kata nama mereka semua. Saya kamu bisa. Mel, apa? Kamu lihat dia anak itu. Itu dia main hula hoop juga Mel, tapi itu kayaknya hula hoop yang lagi viral soalnya mainnya di kaki. Iya, bagus banget ya. Ini bisa nggak ya kayak gitu? Coba kamu contohin dulu Mel.
bisa. Kayaknya itu lebih bagus ya dari punya kita. Iya Mel, gimana kalau kita samperin aja? Iya, kita tanya ya. Oke, ayo Mel. Ayo. Wah, bagus banget itu hula hoopnya. Loncat-loncat gitu ya. Iya, bagus. Ini aku dibeliin papa aku, mahal. Kalian mana bisa beli? Dan tuh punya kalian. Ya kalian biasa, punya aku bagus, yang lagi viral. Iya, punya kita biasa nih. Aku boleh gak minjem punya kamu yang lagi viral? Gak boleh, gak boleh aku pinjemin. Ini kan mahal, kalau rusak nanti kalian gak bisa ganti. Ih, pelit banget kamu ya, Dek. Pelit banget kan, aku cuma minjem doang, gak bakal rusak. Gak boleh, kok kalian maksa banget sih. Udah lah, aku mau pulang aja nanti kalau viral aku rusak lagi. Ya, pelit banget, padahal kan kita cuma mau minjem doang sebentar. Iya, gak bakal rusak itu. Soalnya itu hula hoopnya bagus banget, Mel. Mahal lagi. Wah, itu kira-kira belinya di mana ya, Mel? Kamu tahu nggak? Kayaknya aku pernah lihat deh. Tapi tadi tuh kata dia tuh dibeliin sama papanya yang jauh. Kira-kira itu harganya mahal nggak ya, Mel? Iya, itu harganya mahal pas aku lihat di tokonya. Gimana ya kita bisa belinya? Gimana ya Mel, kita bisa belinya? Sabar ya, aku mikir-mikir dulu. Kan kita nggak ada duit. Oh iya. Apa? Gimana kalau kita jualan Mel? Jualan apa tapi? Di rumah aku itu ya, di kamar aku itu kan banyak boneka. Ya. Nah, gimana kalau kita jualan boneka aja Mel? Emang kamu nggak kena marah bonekanya dijual? Enggak, itu kan punya aku, jadi nggak apa-apa. Ya udah, kita jualan boneka aja. Ya udah, kalau gitu nanti hasilnya kita beliin hula hoop kaki yang lagi viral itu Mel. Ya udah, ini bagus itu. Ya udah ya Mel, ke rumah aku. Enggak. Mari. Ayo Mel, masuk Mel. Ya, di kamar aku tuh banyak banget Mel. Kamar kamu di mana? Ini kamar aku nih. Halo, kamar aku di pintu. Ayo Mel, masuk Mel. Ini Mel, bonekanya Mel. Ini banyak banget. Ini kamu ngumpulin? Aku kan sering main time zone gitu Mel. Oh, terus ini semuanya mau kita jual ya? Iya, sabar aku cari plastik dulu ya Mel. Mau dibungkusin? Iya, nanti kan aku bungkusin. Wah, banyak banget ya bonekanya. Ya udahlah, aku tinggal nunggu Desma ambil plastik. Ada nggak, Des? Di Mel, ada Mel plastiknya. Yahoo! Wah, plastiknya besar banget. Nah, masukin Mel. Semoga nanti yang beli banyak ya Mel, biar kita bisa beli hula hoop yang lagi viral itu. Iya, semoga banyak. Tapi aku nggak tahu Mel, nanti kita jualannya di mana? Di mana ya? Di depan sepi. Iya, tempat yang ramai di mana ya di sini? Udah, nanti kita keliling aja. Udah Mel, jadi ini kita masuk dulu ya. Iya. Wah, ini udah masuk semua Mel bonekanya. Banyak banget ya, berat banget. Berat banget ini. Udah, yuk kita keluar. Yuk. Boneka, boneka. Boneka murah. Boneka murah. Mel, kok nggak ada yang beli ya? Ini udah berat banget. Berat banget lagi. Boneka, boneka. Boneka murah. Boneka murah. Iya, iya, Pak. Ini saya lagi ngalamin konsumen yang satunya lagi. Apa? Mel, itu ada ibu-ibu. Dia sendirian ngapain ya? Lagi duduk-duduk itu. Gimana kalau kita tawarin aja, Mel? Iya, siapa tahu dibeli. Nanti ini borong banyak. Iya, ayo, ayo. Ayo, ayo. Boneka, boneka. Boneka murah, boneka. Iya, iya, iya. Ini saya lagi konfirmasi ke ini sih, ke boneka, atasan, Mbak. Boneka. Iya, permisi. Iya. Permisi. Sebentar ya, Dek. Mbak, kira-kira dia mau beli enggak ya, Mel? Semoga aja beli. Nanti kita tawarin ke dia, Mel. Kita tawarin. Kenapa, Dek? Mbak mau beli boneka murah ini enggak, Mbak? Boneka. Banyak banget warnanya. Tuh. Aduh, boneka saya sih banyak di rumah. Ini berapa emang ya? Ini satunya 10.000. Ih, murah banget. Iya, Mbak, makanya itu Mbak beli ya, Mbak. Cuma 10.000. Tapi yang saya tuh dari Eropa gitu loh. Ini buatan buatan sini ya? Apa buatan kalian sendiri? Ini boneka aku, Mbak. Mbak beli ya, Mbak. Soalnya aku mau beli hula hoop yang lagi viral itu. Iya, Mbak, beli ya, Mbak. Oh, hula hoop yang viral di kaki yang gini-gini itu. Iya, Mbak, kok Mbak tahu? Mbak punya juga di rumah banyak. Wah, boleh minta enggak, Mbak? Gak boleh lah, beli kali ya, enak aja Mbak aja beli. Yaudah, makanya biar aku dapat uang, Mbak beli ini. Iya Mbak, beli ini. Yaudah Mbak beli, tapi Mbak gak belinya banyak ya. Yaudah Mbak, gak apa-apa, memang Mbak mau beli berapa? Kan satunya 10.000 ya? Iya ya. Beli aja ya. Oh yaudah, ya. Mau yang warna apa Mbak? Pilih sini Mbak. Oh yang warna ya? Bagus-bagus aja ya. Tuh okay. Bagus Mbak. Beli aja yang warna banyak-banyak, kalau okay. Bisa bonus lah.
bisa mbak, kita juga mau beli, mau cari uang. Yaudah 5 aja nih. Gak ada plastik emangnya dek? Gak ada mbak, soalnya ini jualannya dadakan banget nih mbak. Yaudah nih, masuk mobil aja deh nih. Oke, okay. Pegang dulu. Makasih dia nih. Nah oke, okay. Makasih ya mbak udah beli. Mbak, aturannya kalian tuh ya, lain kali kalau jualan tuh udah prepare ada plastiknya. Nanti kok kalau beli banyak kayak aku nih, susah bawanya. Iya mbak, maaf ya mbak. Yaudah, makasih ya. Iya, sama-sama. Ayo mel, kita jualan lagi. Boneka Hira, boneka Hira. Boneka. Kamu mau boneka? Ya udah, nanti aku beliin deh bonekanya. Tapi nyari boneka di mana? Ya udah nantilah. Kalau misalnya ketemu tukang boneka aku beliin ya. Boneka murah. Des, aku capek. Duduk dulu yuk. Gimana kita duduk dulu? Kita nggak ada minum ya Mel? Iya, nggak beli minum. Boneka murah. Ayo beli. Boneka. Sebentar guys sayangnya. Itu kayak ada anak-anak yang jual boneka. Aku coba samperin dulu ya. Boneka murah. Bonekanya berapaan dek? Bonekanya satunya 10.000 pak. Satunya 10.000? Iya. Ini udah banyak ya? Iya, ini ada banyak banget. Kalau kakak borong berapa harganya? Wah, seriusan kak? Iya, ini kalau diborong berapa harganya? Ini kalau diborong semuanya itu 500.000. Oh, 500.000? Iya kak, sebanyak ini 500.000 tuh, lihat tuh banyak banget. Mahal banget, pasti 500.000. Tapi ini memang banyak. Ini emang segini kak harganya, yuk kak beli kak, tolong. Yaudah coba, sini kakak beli deh. Enggak, semuanya nih. Makasih ya kak. Aku borong ya. Uangnya mana? Nih. Makasih kak. Kembaliannya buat kalian aja. Oke. Yeay. Akhirnya diborong Mel. Itu ada kembaliannya ya? Iya coba. Lah. Iya. Itu mah 50.000. Mel ini cuma 50.000. Bukannya tadi 500. Mel ini gimana Mel? Mana orangnya udah lari. Tuh udah jauh banget. Ya deh, jadi ini gimana? Enggak tahu Mel, ini cuma dapat 100.000. Kakak itu tadi jahat banget. Masa dikasih duit 50.000 doang? Berarti kita gagal dong Mel beli hula hoop yang lagi viral itu. Enggak cukup soalnya. Mel, ini gimana ya Mel? Kita enggak bisa main hula hoop itu Mel. Iya, kita enggak bisa nyobain hula hoop itu. Yaudah deh, kita pulang aja yuk. Yaudah Mel, kita pulang aja. Aduh, gaunnya berat banget sih. Baik ini pinggang udah sakit banget lagi. Padahal dikit lagi loh. Gimana Mel? Cuma dapat uang 100.000. Oh. Kita nggak dapat apa-apa. Ih Mel, kenapa? Bentar, kamu lihat ngambil kakak-kakak itu. Yang ngangkat galon itu? Iya Mel, gimana kalau kita bantuin dia aja Mel? Emang kita kuat? Kalau berdua pasti kuat Mel, soalnya kasihan banget kakak itu Mel, kurus badannya. Yaudah yuk kita bantu. Yaudah Mel, yuk. Kak. Iya, Dek. Kakak mau ngangkat galon ya? Iya. Mau kemana, Kak? Mau pulang tuh ke rumah. Kakak kayaknya kecapean ya, Kak? Jadi, Dek. Pinggang kakak sakit banget. Pengen bawa pulang, padahal dikit lagi tuh. Yaudah, Kak. Mau dibantuin nggak? Boleh. Emang kamu kuat? Kuat, Kak. Soalnya kan ini berdua. Ayo, Mel. 1, 2, 3. Berat banget ya, Kak? Iya, berat. Berat banget. Tentusan kakak kecapean. Ini sampai sini aja kak. Iya ini rumah kakak. Makasih ya dek ya udah bantuin kakak. Iya kak. Ya udah kalau gitu kita mau pulang dulu ya kak. Ayo Mel. Dek. Apa kak? Ini kakak ada sesuatu buat kamu karena kamu udah bantuin kakak. Ih nggak usah kak, nggak apa-apa. Kita bantuin kakak ikhlas kok kak, ya kan Mel? Iya kita ikhlas. Udah ini nggak apa-apa buat adek. Ini beneran kak? Iya. Kan kita nolong kakak ikhlas. Ya udah kakak juga ikhlas kok ngasih adek. Ya udah makasih ya kak. Makasih kak. Alhamdulillah Mel kita dapat uang Pak Jajan. Jadi kita nolong kakak itu ikhlas ya Mel? Iya. Ternyata ada juga Mel rezekinya. Ada ya orang baik. Iya Mel, itu kakak-kakak tadi baik banget. Gak kayak kakak-kakak yang ngambil boneka kita itu. Ini sebentar ge, ini uangnya ada 100. 200, ada 300, ada 350. Wah udah cukup belum ya untuk beli hula hoop yang lagi viral itu? Hula hoop yang kaki kan? Iya Mel. Kayaknya cukup deh. Gimana kalau kita langsung ke tokonya aja? Ayo Mel. Yuk. Akhirnya kita punya hula hoop yang lagi viral Mel. Ini warnanya ada apa aja? Ada 3, kita buka ya Mel. Wow. Akhirnya hasil kita jualan sama dikasih uang sama kakak-kakak yang tadi bisa kita bisa beli hula hoop. Dapat 3 lagi. Ini bagus banget Mel, ada warna-warna klip-klipnya, ada lampunya. Wow.
bagus banget. Warna hijau lagi. Wah, bagus banget. Ayo Mel, kita coba Mel. Yuk. Wah, kira kita punya hula hoop viral juga. Iya, ini hasil kerja keras kita jualan boneka. Iya Mel, ini kak cara mainnya gimana Mel? Kayak anak yang tadi. Mel kita mainnya. Eh, gak bisa. Gak bisa. Kayak mana gak bisa? Coba kita jauhnya. Begini. Ya aku gak bisa. Ya kok kamu jago sih Mel, aku gak bisa mainnya. Tapi aku suka sama ini warnanya, karena lucu. Iya. Nih, kacamata. Ah. Ye, akhirnya kita punya Mel. Iya, akhirnya kita punya nih. Tapi ini udah mau maghrib Mel. Kita lanjutnya besok lagi ya Mel. Iya, soalnya ini udah mau gelap. Iya, yaudah yuk kita pulang yuk. Ayo. Yuk. Ayo Mel.